Nah, kalau biasanya cincin nih identik dengan perhiasan berlian atau emas, kali ini ada cincin berbahan dasar kayu. Namanya cincin jari manja. Cincin buatan pemuda asal Bandung ini tidak hanya berhasil menarik perhatian pembeli domestik, tapi juga pembeli asal mancanegara. Tahun 2012 aku sama teman bikin jam tangan kayu, terus kacamata, ada cincin juga. Nah, dulu kan belum begitu rame nih, yang ramenya waktu cincin batu itu, nah batangnya pakai batang kayu. Tahun 2016 kemarin baru terrealisasikan karena si teman udah fokus sama jam tangan sama kacamata. Nah, sekarang yang bikin cincin, aku fokus di cincin aja gitu. Kelebihannya ya bisa gambar foto sendiri cincinnya, bisa custom sendiri, gimana apa yang si konsumen mau gitu. Misalkan pengen wajah anaknya, wajah ibunya, atau mereka sendiri, bisa. Itu kelebihannya itu sih sebetulnya cincin jari manja. Insya Allah lah, selama cincin jari manja, selama nggak hilang dan keinjak, insya Allah tahan lama gitu. Perawatan khusus sebetulnya nggak harus sih kalau misalkan, cuman ya bisa seminggu sekali dikasih minyak kayu putih, bisa buat diolesin aja dikit. Nggak begitu khusus sebetulnya, karena kayu sonokeling lumayan bagus dan kuat juga. Tahan lama lagi. Kita lebih lebih banyak ordernya dari Instagramnya, media sosial gitu. Terus banyak yang order juga dari online juga. Ada yang datang ke workshop juga. Dan buat saat ini banyak yang buat kayak nikahan, kayak bikin couple, anniversary, birthday, dan lain-lain. Kalau buat saat ini bahan, mungkin di Bandung susah dicari ya, sonokeling. Terus pas pembentukan cincinnya, pas finishingnya, terus kalau misalkan cuaca lagi nggak stabil, kan kita perlu penjemuran yang bagus gitu. Kalau misalkan matahari nggak ada ya lumayan juga, itu kesulitannya, salah satu faktor buat si cincin jadi bagus hasilnya ya itulah cuaca. Ada sih misalkan pakai open gitu, cuman nanti hasilnya jelek. Konsumen paling jauh ya mungkin Saudi Arabia, ada Norwegia, Australia, kalau di luarnya Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia. Mereka tuh pesan kebanyakan buat teman-temannya, hadiah ulang tahun. Nah, ada juga yang buat orang tuanya, gambar cincin ke kakeknya dan sebagainya. Strategi yang khusus sebetulnya nggak ada sih sebetulnya, cuman lebih banyak lihat-lihat teman yang followernya lumayan banyak juga gitu, nanti bisa kasih dia sesuatu cincin buat dia, kan lumayan juga tuh followernya, jadi orang-orang bisa lihat juga dari Instagramnya teman gitu, bisa gitu juga. Mungkin kedepannya mau bikin apa ya, sesuatu mungkin gelang ya, karena mungkin gelang sekarang belum bikin nih. Kedepannya mungkin mau bikin gelang yang beda dari yang lain gitu. Walaupun sudah dikenal di mancanegara, namun Sagit tidak mau terlena. Ia terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari biasanya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.